Kista yang kau hadirkan, mungkin aku masih mau memaafkan dirimu. Andaikan ku catat semua dustamu, ku rasa akan penuh dalam satu buku. Gimana sih ya, peserta sekarang tuh bagus-bagus tahu. Jadi komentarnya bingung gimana. Bagus lah ya. Bagus. Cuman mungkin lebih gimana ya, lebih belajar lagi ya pasti. Menurut lagunya tadi, berarti Jirahid harus menyiapkan buku supaya Berlian bisa mencatat kesalahan-kesalahan Azmi. Dan mereka kayak, Berlian tuh lagi curhat banget di lagu ini. Azminya pun kayak, aduh stop Berlian gitu, stop. Aku di sini gitu loh. Dan chemistry luar biasa tuh. Ya, kalau aku lihat tadi tuh, apa ya, setelah ini kan cowoknya harus mengejar kan. Jadi Azmi cuma diam. Minta maaf. Oh, berarti cara dia tadi lagi minta maaf diri dia aja. Udah enek gitu loh dengan dustanya dia. Oh gitu. Bagus sih, bagus aja. Ya udah lanjut. Semakin menjadi. Itu ingin ku sampaikan rasa cinta ini. Gue udah serius, aku ketawa sih. Aku tuh takut sama apa ini. Kok ayahku jadi model? Komen langsung. Buat Dian yang cantik. Jadi selfie berasa jadi mami DP deh ya. Bisa diam gak? Nggak ada bagianmu, nggak ada masa yuk. Jadi itu udah bagus cara nyanyinya. Cengkoknya juga udah bagus penempatannya. Tapi terkadang di nada apa di salah satu nada itu kayak nggak nyampe gitu loh. Bukan falas tapi nggak nyampe. Iya, benar. Ya, pusing. Selfie itu secara nggak langsung nunjukin dia tuh mau jadi juri gitu loh. Gua tuh berkompeten gitu loh. Tolong dong Indosiar dilihat. Gak apa-apa. Cita-cita kita bisa terjadi. Betul. Pantas loh jadi juri. Emang suaranya bagus. Ya betul. Betul kan? Betul. Kan ceritanya kita jadi juri. Iya, bagus. Maksudnya secara gak langsung tuh gue bisa tahu jadi juri. Gue tuh ngerti tahu gitu. Bisa ya? Bisa. Bisa gak? Bisa dong. Tahun berapa jadi juri? Tapi kalau Randa kayak ngeledekin gimana gitu, kayak nyindir ya. Kalau aku kan emang dari hati. Enggak, kadang-kadang sesuatu tuh sesuai perspektif orang gitu. Kadang-kadang aku tuh ngomongnya enggak ngeledekin, tapi Jirayu tuh selalu suzon sama aku gitu. Komentar-komentar kemisterinya dapat gitu. Jadi komentarnya Jian sama Awat enggak bagus kemisterinya, terlalu deket gitu. Nah, ini berasa jadi Reza nih. Mau menunjukin aku bisa enggak ya Reza? Kalau nyanyi yang mesra tuh enggak perlu deket-deketan banget. Jian tuh apa Awat cemburu ini kalau Jian cemburu ini. Tadi bagus, tapi ini menurut aku terlalu over gitu. Bagus. Terlalu over, terlalu deket gitu loh. Aku gak setuju kalau dia bilang gak bagus, karena nanti tadi dapat banget, terus cowoknya itu totalitas banget. Memberikan yang terbaik, udah.